Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Rahmat Jul. Ya, di video kali ini kita kedatangan paket, guys. Jadi kali ini kita akan unboxing ya. Yang akan kita unboxing tidak tahu isinya apa. Konten kali ini adalah mystery box. Saya beli mystery box ini di sebuah toko online, suatu toko online, pokoknya di toko online yang enggak saya sebutkan namanya. Seharga 30.000 ya, guys. Sekecil ini ya, 30.000. Dan isinya apa saja akan kita lihat sekarang juga. Tapi sebelum itu, intro dulu. Comment dan share. Ya, langsung saja kita buka pelan-pelan ya. Gak usah pakai alat, karena kita sudah mempunyai tangan. Kita buka pelan-pelan saja. Tuh, sobek guys. Sambil menunggu paketnya terbuka, silakan kalian klik dulu tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian biar nggak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari channel ini. Oke, isinya sudah kelihatan guys, tapi sebelum itu kita akan uduh dulu, ngopi dulu. Nikmat banget ya guys. Jadi kita keluarkan satu persatu ya. Ini dalam satu bungkusan saja guys, jadi ya susah untuk dikeluarkan satu persatu. Langsung saja kita tunjukin semuanya lah ya. Ini dia isinya, 30.000 dapat seperti ini guys. Hanya di channel ini yang mengaku dengan jujur bahwa paket ini harganya 30.000, tidak mengada-ngada harganya jutaan rupiah, tapi sebenarnya nggak tahu berapa. Yang pasti wax. Yang kita dapatkan itu ada, aduh plastiknya ribet banget guys, satu buah OTG seperti ini. Buat kalian yang sering belanja barang-barang elektronik, pastinya kalian tahu ini harganya berapa. Buat yang belum tahu, silahkan dicek di toko-toko online. Nah, ini terus kita juga mendapatkan splitter guys. Tapi splitter ini bukan yang satu buat mic, satu buat handset ya, tapi dua-duanya buat handset. Jadi bisa buat misal lagi pacaran, bawa handset, kita mau dengerin film dengan pacar kita, bagi yang punya pacar, atau yang nggak punya ya sama temen, bisa dicolokin sini handsetnya satu-satu dan bisa mendengarkan dua-duanya. Jadi lebih sweetnya sih satu handset buat berdua ya guys. Lanjut. Wait, kita juga mendapatkan holder HP guys. Kebetulan holder yang saya punya untuk tripod yang saya gunakan saat ini rusak ya, agak ampleh-ampleh, makanya kadang videonya miring. Dan sekarang kita alhamdulillah mendapatkan ini. Jadi kesimpulannya, mystery box ini semuanya berguna ya. Harganya 30.000. Ada juga yang harganya 1.000, 2.000, tapi nggak tahu isinya apa ya guys. Yang pastinya namanya penjual nggak mau rugi. Sekian dulu konten kali ini. Thanks for watching. Matur suwun.